sebagai budaya orang Batak harus mengucapkan horas. Kapolres didampingi Muspika Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir membagikan ratusan karung beras kepada para pekerja batu bata dari luar daerah. Para pekerja pabrik batu bata yang mayoritas perantau dari Kabupaten Serdang Begadai dan Deli Serdang Sumatera Utara ini terlihat riang saat menerima pembagian beras dari orang nomor satu di Kepolisian Samosir ini. Kapolres Samosir AKBP Muhammad Saleh mengatakan, pemberian bantuan ini merupakan rangka membantu masyarakat yang berdampak COVID-19. Muhammad Saleh juga berpesan kepada hadirin yang hadir, di mana 9 Desember mendatang Kabupaten Samosir melaksanakan pemilihan kepala daerah agar segenap lapisan masyarakat menjalankan pesta demokrasi ini dengan tertib tanpa gesekan. Baik kami dari Polres Samosir untuk memberikan sedikit rezeki kepada rekan-rekan semua supaya mengurangi beban. Selama COVID ini saya yakin dan percaya kita semua, terutama rekan-rekan, ibu bapak yang hadir di sini berdampak COVID. Mudah-mudahan dengan bantuan ini nanti dapat meringankan beban tersebut. Dari Samosir, Sumatera Utara, Dodi Sinaga melaporkan.